Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Kampung Hulu, Melaka. Al-Sultan Abdullah berangkat tiba di masjid itu pada pukul 1:30 hari. Keberangkatan baginda turut diiringi Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam, Exko Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Rais Yassin dan Exko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri, Dato' Rahmat Mariman. Khutbah Jumaat bertajuk Amalan 10 Muharram disampaikan Mufti Melaka, Dato' Abdul Halim Tawil yang antaranya menyeru semua Muslim terus istiqomah melakukan kebaikan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Al-Sultan Abdullah turut menyantuni para jemaah selain berkenan mengurniakan sumbangan kepada 50 anak yatim dari rumah anak-anak yatim Payasum Sungai Udang. Menjelang bulan kebangsaan, pelbagai program diatur Jabatan Penerangan Japen Melaka dengan kerjasama kerajaan negeri serta jabatan dan agensi terlibat. Ia bagi menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan di negeri bersejarah ini. Ini termasuk konvoi, kembara merdeka, Jalur Gemilang 2023 serta pelancaran bulan kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang. Lanjut mengenainya, wartawan Mazuria Zulkifli ada laporannya. Ya, Sahi, sebelum ke laporan itu, kita ikuti dahulu perkembangan Tahun Melawat Melaka 2024. Satu jawatan kuasa khas untuk pembangunan Pulau Besar ditubuhkan bagi mempromosi pelancongan patuh syariah sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Menurut Esko Hal Ehwal Agama, Dato' Rahmat Mariman, sebuah resort juga akan mula beroperasi di pulau itu pada Januari tahun depan dan kini dalam fasa kerja-kerja akhir sebelum dibuka. Tambahnya, pulau itu turut dihidupkan lagi dengan pembukaan pusat tahfiz yang telah mula beroperasi 13 Jun lalu. Okey, untuk Pulau Besar ni sebenarnya kita telah pun menubuhkan satu jawatan kuasa iaitu dipanggil steering committee untuk pembangunan semula Pulau Besar, yang mana kita memfokuskan kepada pusat tamadun Islam dan juga pusat pelancongan patuh syariah. Dan saya telah pergi sendiri ke Pulau Besar, apa yang perlu kita laksanakan pada tahun hadapan. Dan insyaAllah pada awal Januari je kita mula buka hotel, iaitu Hotel Putra Resort. Justru beliau mahu pengunjung Pulau Besar untuk sentiasa mematuhi peraturan ditetapkan sejajar dengan pelancongan patuh syariah. Lebih 30,000 pengunjung disasar memeriahkan Festival Masakan Warisan Melaka 2023 yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Muzium Melaka Perzim, Dato' Zaidi Atam berkata, penganjuran kali ke-14 ini menampilkan kelainan iaitu pertandingan menumbuk belacan. Uniknya, pelbagai jenis sambal belacan akan dihasilkan mengikut etnik di negara ini, khususnya di Melaka. Jadi dalam komponen Nusantara ini kita ada pelbagai variasi sambal belacan yang disediakan oleh masyarakat Melayu Nusantara. Jadi hari ini kita akan gemblengkan semula teknik-teknik membuat sambal belacan yang pada hemat generasi muda nampak macam mudah, tapi dia punya punya sejarah yang cukup tinggi bagi orang Melayu menyediakan masakan. Tambahnya, demonstrasi memasak sambal tahi minyak antara aktiviti menarik disediakan untuk pengunjung. Festival ini disifatkan sebagai pemanas badan menjelang Tahun Melawat Melaka 2024. Menjelang bulan kebangsaan, pelbagai program diatur Jabatan Penerangan Japen Melaka dengan kerjasama kerajaan negeri serta jabatan dan agensi terlibat. Ia bagi menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan di negeri bersejarah ini. Ini termasuk konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang 2023 serta pelancaran bulan kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang. Lanjut mengenainya, wartawan Mazuria Zulkifli ada laporannya. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2023 yang dilancarkan pada 16 Julai lalu dijangka tiba di Melaka pada 30 Julai. Ketibaannya akan disambut Esko Sains Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Fairul Nizam Roslan dengan penyerahan bendera Jalur Gemilang.
Konvoi kemudian diteruskan dengan mengedarkan jalur gemilang kepada orang ramai di Pantai Puteri dan dataran Keris Alu Gajah sebelum diserahkan kepada Negeri Sembilan untuk meneruskan misi penjelajahan. Melaka ni kita akan mula dengan apa nama ni kembara merdeka jalur gemilang dan sebanyak 40 kenderaan dan simboliknya bersempena dengan 66 tahun merdeka, maknanya 44 kenderaan dengan seramai 66 peserta lah simboliknya tu. Bagi memupuk semangat patriotik dalam kalangan generasi muda, pertandingan sketsa rupa negara turut diadakan melibatkan 46 buah sekolah menengah. Program lain turut dianjurkan adalah Semarak Gemilang, program Jalinan Insan Wahana Aspirasi Jiwa serta Info on Wheels IOW Merdeka. Kemuncaknya pelancaran Bulan Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang yang akan berlangsung pada 5 Ogos di Dataran Bandaraya, Majlis Bandaraya, Melaka Bersejarah. Punya keunikannya kadang-kadang ini, pelancaran ni kita, selepas pelancaran kita ada pula Gegau Merdeka oleh Jabatan Penyiaran. Jadi saya beranggapan maknanya sambutan pada kali ini akan ada kemeriahannya tersendiri. Bagi kita selepas tu kita ada Gegau Merdeka. Lepas saja pelancaran oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, kita ada simbolik perasmian tu. Ada ucapan kan, kemudian ada gimmick perasmian. Diteruskan dengan konsert tadi itulah atau pengisian pada kali ini. Harapannya semua program disusun sempena Bulan Kebangsaan akan mendapat sambutan amat menggalakkan dalam kalangan masyarakat. Ayo semarakkan Bulan Kebangsaan dengan kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Mazura Zulkifli, RTN. Sekian paparan berita dari Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih, Amalina. Kejohanan Karate Asia ke-19 di Melaka, seramai 388 daripada 32 negara termasuk penyandang juara keseluruhan Jepun akan bersaing pada kejohanan yang membuka tirainya hari ini di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC Air Keruh. Presiden Persekutuan Karate Malaysia MAKAF, Datuk Nur Azmi Ahmad berkata kejohanan itu penting kepada atlet negara yang akan menjadi penanda aras bagi menghadapi kejohanan karate dunia di Budapest, Hungary, Oktober ini. Pada kejohanan di Melaka, Jepun mempertaruhkan 23 atlet dan menjadi pilihan utama berdasarkan kejayaan muncul juara keseluruhan dengan kutipan 8 emas, 2 perak dan 3 gangsa pada edisi lepas di Uzbekistan, Disember tahun lalu. Malaysia selaku tuan rumah pula mempertaruhkan seramai 16 atlet bertanding dalam 16 daripada 17 kategori yang dipertandingkan sepanjang 3 hari kejohanan berlangsung. Antara atlet negara yang menjadi pertaruhan seperti Zakiah Adnan, Muhammad Arif Afifuddin, Syahirah Amirah Azlan, Si Shah Malarani dan Muhammad Aikal Asmadi. Baik, kita ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia, Rashdam Amirul Afifuddin.